Sebuah video yang memperlihatkan penolakan dan larangan ibadah umat Kristiani di Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang viral di media sosial. Dalam video viral tersebut memperlihatkan sekelompok warga yang didominasi oleh bapak-bapak di Kecamatan Teluk Naga, menolak kehadiran jemaat Kristiani dengan mengatasnamakan agama Islam. Bahkan, salah satu pria berbaju putih dan mengenakan peci dalam video tersebut sangat geram dengan keberadaan jemaat Kristen. Pria itu tampak melakukan tindakan intoleransi dengan melarang adanya kegiatan peribadahan umat Kristiani. Saat dikonfirmasi, Kapolsek Teluk Naga, AKP Wahyu Hidayat mengatakan kejadian dalam video viral tersebut terjadi sekitar 3 hingga 4 bulan lalu. Menurutnya, kejadian tersebut hanya salah paham antar kedua belah pihak. Saat ini, lanjut Wahyu, polisi masih melakukan pencarian terhadap penyebar video tersebut.